Setiap salat Anda bersalawat. Setiap salat Anda bersalawat. Boleh Anda setiap salat 200 kali salawat. 200 kali 5 waktu berapa? 1000. Ini satu hari. Niat apa? Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami isteri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, Anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul, Anda mendapatkan tiga hal. Di luar syafaat, Anda dapat tiga hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, Anda siap untuk salawat itu, Anda sendiri nanti lihat. Sudah banyak beza. Beza dalam hati, beza fikiran, beza usaha, beza semua jadi bagus. Lebih bagus. Jauh lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan siap? 1000 salawat dalam satu hari? Boleh kan? Boleh? Atau mau fikir dulu? Boleh. Boleh, insyaAllah. Jangan kata insyaAllah saja. InsyaAllah tidak cukup. Tapi boleh, insyaAllah. Fa'idha azamta, fatawakkal. Azam dulu, ada azam. Jangan insyaAllah. Ha? Gimana tuan? Siap? InsyaAllah. Terus? Bila? InsyaAllah. Bila lagi? InsyaAllah. Jawab insyaAllah saja, tidak ada amalan. Tapi kalau kita berkata siap, boleh, insya, berarti ada niat. Fa'idha azamta, ada azam, baru tawakal kepada Allah SWT. Dan sederhana, salawat itu banyak macam. Dan sederhana sekali. Anda boleh, mau bawa sayyiduna boleh. Tidak bawa sayyiduna boleh. Dua-duanya boleh. Jangan anda mana ada orang-orang kata sayyiduna itu tidak boleh. Ini tidak benar. Semua boleh. Dua-dua boleh. Mau baca salawat panjang boleh. Mau pendek boleh. Tidak menjadi masalah. Dan saya selalu berikan kepada jemaah salawat sederhana. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tapi kalau nomor satu salawat, yang terbaik, yang terbagus, yang teragung, yang termulia, nomor satu, salawat Ibrahimiyah. Sudah muazzam ya? Kalau sudah muazzam, bagi tahu ya. Salawat Ibrahimiyah, itu yang nomor satu. Tak ada lebih baik dan lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Yang lain semua boleh. Semua boleh. Tapi kita mencari yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah lebih bagus? Karena itu langsung dibenarkan oleh Allah. Allah benarkan salawat itu. Waktu turunnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waktu Allah mewajibkan salat 5 waktu di dalam cerita Isra Mi'raj, semua tahu. Di situ turun at-tahiyat. Jadi dulu awal mula-mula baca tahiyat tidak ada salawat. Jadi baca tahiyyatut thayyibatus salawatul mubarakat sambil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salawat. Baru turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersalawatlah kepada rasul. Sahabat datang kepada rasul. Ya Rasulullah, kami boleh tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah boleh, sudah tahu. Tapi macam mana salawat? Rasul diam, tidak menjawab. Datang malaikat Jibril bawa salawat Ibrahimiyah. Berarti wahyu. Ini datang wahyu. Kalau wahyu berarti dari Allah.
Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ada 6 riwayat. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada 6 riwayat dari hadis ini. Dan semua benar. Tapi saya bagi tuan-tuan, puan-puan cara mudah. Ini salawat Ibrahimiyah lumayan panjang. Kalau kita mau baca 1000 banyak sekali. Mungkin habis banyak masa. Saya kasih cara mudah sekali, sederhana, anda boleh bawa. Anda mula, anda sekarang mau salawat 1000 dalam satu hari. Setiap salat 200. Kalau anda merasa 200 kali salawat dalam satu kali salat, mungkin banyak, boleh anda bagi. Macam mana bagi? Sebelum salat, 100. Selepas salat, 100. Jadi, 200. 5 waktu, 1000. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Berapa kali? 10 kali. Kenapa saya kata 10 kali? Karena Rasulullah berkata 10 kali. Ini kan saya tadi bawa hadis. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali dapat syafaatku. Jadi kita 10 kali, tinggal berapa? Dalam 100. Tinggal 90. 90 boleh bawa salawat pendek. Faham? Jadi mula salawat Ibrahimiyah supaya kita benar-benar dapat salawat yang langsung dari Allah. Lebih karena salawat Ibrahimiyah panjang daripada nanti salah-salah. Boleh jaga perlahan-lahan, santai, nikmat hayati 10 kali salawat Ibrahimiyah. Lebih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Cuba sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ini dalam 1 menit boleh 50. 1 menit saja 50. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mau lebih mudah lagi boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita boleh, tidak menjadi masalah.